Saya Samba, saya Tanas. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan musyarakat ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Saya banyak terharunya sama perjalanan Gus Mahir, Pak Susanto, Pak Nanti, yang jahit dari Alanganyar, Sukoharjo. Betapa darurat sudah sampai seperti sekarang ini. Benar-benar gak kebayang. Dan itulah inspirasi Quran. Makanya buat anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran itu memang inspirasi. Salah satu inspirasi Quran itu kita ngikutin apa yang kemudian Allah lakukan. Misalkan Allah berfirman innama amruhu idza arada syai'an, terus ayyakula. Perhatikan ini. Nah, menarik. Ayo ikutin. Innama amruhu, ayo. Idza arada syai'an, ayyakula. Stop sampai situ dulu. Ayyakula. Jadi kalau kita pengen sesuatu, ya saya. Itu menjadi sebuah pelajaran. Coba, bisa dirasakan gak? Sesungguhnya Allah jika menghendaki sesuatu, dia mengatakan. Oke? Secara verbal, lisani ya, dia ucapkan itu. Nah, kita sebagai makhluk yang belajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tiru. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, gitu ya, di implementasinya, terus ya apa? Ayyakula, ya ngomong lah. Makanya saya rajin tuh ngomong yang baik-baik, ngomong yang positif. Belakangan saya memperkenalkan tentang ngomong yang menggelegar, yang giant, yang raksasa. Nabil pengen jadi dokter, maka dokter adalah step pertama dreamnya Nabil. Good, bagus. Tapi darurat sekarang sudah masuk pada pembelajaran ya, supaya nanti having experience di kedepan harinya. Staging satunya itu jangan dokter. Staging satunya nanti langsung jaringan rumah sakit. Staging tuh gini, adik-adik, anak-anak. Kalau saya mau kerja nih, mudah-mudahan nggak apa-apa lah, saya honorer dulu. Percaya itu dikabul, tapi honorer itu jadi staging satu, jadi step one. Nanti kalau sudah diterima honorer, biasanya kan dia doa lah, gitu. Makasih nih udah jadi staff honorer, mudah-mudahan saya jadi pegawai tetap. Pegawai tetap jadi step dua. Setelah jadi pegawai tetap, mudah-mudahan jadi sekretarisnya bapak lah. Step tiga. Terus jadi kasih, step 4. Nah, sampai nanti dia menjadi kabak kesra misalnya, atau dia menjadi seorang GM, itu step 12 kan. Lama kan. Step satunya itu mulai zoom, udah langsung di depan. Nah yang begini ini ayam pula, dikatakan. Makanya kalau saya bukan sekali mendengar Haji Adin, ini memang bagus sejarah ya, menyampaikan ke anak-anak kita juga bahwa kita dulu sama-sama mengatakan. Nah ketika kita mengatakan,
dan terkatakan dia jadi. Karena perkataan itu juga adalah sebagai satu upaya kita mewujudkan atau melahirkan. Nah, selamat pagi Pak Parmin dan semua kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, Pak Bandu, Pak Bakti, Pak Heru, Bapak mertua saya, Bu Ismail. Kalau sudah dikatakan, enggak dirawat aja, merantau, dia gede. Nih, kita ngomong nih, enggak dirawat, kita tidak membesarkan, dia gede. Dia bakal mewujud, gitu Kiai, dan kita akan petik. Cuma memang nanti dia berjalannya adalah natural. Kalau natural memang solo, terlalu panjang. Contoh, ada seorang mahasiswa, dia lari pagi. Itu lari pagi, dia ingat ada rumah. Masuklah lintasan nih, ya, lintasan itu come inside. Masuk nih, cem. Wah, rumahnya bagus ya. Kalau punya rumah kayak gitu, bagusnya. Itu sesungguhnya dia belum lahir, karena itu baru lintasan. Nah, supaya kemudian dia lahir, he has to say it, dia harus bicarakan itu. Entah itu misalnya ke diri dia sendiri. Jadi pikiran itu ditangkap, cem, itu kan kadang-kadang suka ada lintasan. Lintasan ini juga ada lintasan syar wal khair, lintasan baik dan buruk. Lintasan buruk kalau kemudian diverbalkan, dia lahir. Kalau lintasan buruk lahir, harus dipegang. Karena kalau jadi anak, apalagi dia jadi remaja besar, wah repot ya. Jadi kalau omongan yang jelek itu kalau sampai keburu lahir harus dipotong. Potongnya itu dengan kita ralat, beristighfar, bertaruh. Astagfirullah, kok aku ngomong kayak gitu ya. Aja mati lagi. Nah, omongan baik juga ketika dia lahir kita bisa jadi membunuhnya. Contoh, woi, rumah itu bagus amat ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah kayak gitu. Kan lahir tuh. Tapi dia membunuh langsung. Ah, tapi gak mungkin, amat lagi. Paham gak? Bapak lupa budi mesti paham. Pak Susanto mesti paham. Tapi anak-anak kita ini loh, saya pokoknya mau masuk ke UI, saya mau masuk ITS, saya mau masuk UNS, saya mau masuk UGM, saya mau ke Maroko, saya mau ke Mesir. Itu namanya melahirkan. Tapi kemudian ketika Anda melahirkan, ketika kalian melahirkan, lalu kalian bilang, ah, tapi kayaknya gak mungkin mati lagi. Lebih baik dirawat, disiram, terus disiram. Pakai doa, pakai keyakinan, pakai belajar, pakai ikhtiar, dengan berbagai pupuknya, maka dia jadi gitu. Warung sepi, lintasan pasti akan begini modelnya. Ya Allah, sepi apa? Tapi selama dia cuma sem gitu doang, sepi itu dia nggak berwujud, temporary. Sampai dia kemudian mengatakan misalkan kepada anak buahnya, wah iya ya, hari ini sepi ah. Ya, berwujud. Ya, si anak mahasiswa tadi lari pagi. Ya, terus lari pagi dia ngeliat rumah nih. Terus dia alirkan, ya, dia alirkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
apa yang sudah Allah ajarkan. Kita ikutin apa yang sudah Allah ajarkan. Perhatikan semua anak-anak. Allah mengajarkan apa di ayat ini? If you want something, say it. Kalau anda, saya, kita pengen sesuatu, tiru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu apa? Ayyakula. Sebut, katakan. Keren ini. Kalau pengen sesuatu, Allah mengajarkan dia melakukan apa? Ayyakula. Tentu ini bukan tafsir ya, ini tadabbur. Beda dengan tafsir, ini tadabbur. Maka kita mencontoh ini, begitu kita pengen sesuatu, kita katakan. Nah tadi saya bilang, kalau kita mengatakan, maka lahirlah perkataan itu. Tidak dibesarkan saja, selama dia tidak ditarik, dia akan membesar. Contoh. Kita perlu contoh kan? Tadi mahasiswa lari pagi, lihat ada rumah, masuk lintasan, sah, ada rumah bagus bener. Kemudian dia mengucapkan itu, ya Allah mudah-mudahan itu rumah bisa jadi punya saya. Dilalanya dia tidak melakukan apapun setelah itu, tidak menyiram, tidak membesarkan. Oke. Tidak merawat, tapi dia juga tidak menarik. Maksudnya tidak menarik perkataannya. Lulus tadi dari situ. Lihat nih, saya bilang omongan ini dia akan membesar. Makanya kalau kalian sudah punya impian, harus no matter what, no matter how. Kalau sudah punya keinginan, harus no matter what, no matter how. Anda pengen tanah, nggak ada urusan sama duit, nggak ada urusan sama kemampuan, tidak ada urusan. Urusannya adalah kalau sudah mau ngomong. Makin banyak yang diajak ngomong, oke? Maka makin banyaklah pupuknya, probabilitasnya makin kemudian banyak. Nanti akan terjadi peristiwa, misal ternyata ada orang lain yang punya duit nawar, jangan dibunuh, ya sudah, mungkin bukan milik saya kali. Secara ucapan sabar good, secara ucapan tawakal good, tapi jangan lupa loh, kadang-kadang ucapan itu kita ucapkan karena kita delusional. No, kita bukan sedang sabar, kita sedang menghibur hati. Gak boleh gitu, musik keras, udah dikatakan kan, jangan dicabut. Nah, ketika tidak dicabut, biasanya banyak ajaiban. Orang yang beli, bangun rumah. Setelah bangun rumah, malah pindah tempat. Terus dia datang pada kita, mas bukannya sampean mau tanah ini. Loh iya saya mau tanah ini, tapi kan bapak udah bangun rumah. Loh saya gak jadi. Loh gak jadi gimana rumahnya sudah ada. Loh sudah kamu aja tempatin sih. Kamu saja tempatin sih ya. Nah si anak muda tadi Berbilang tahun bisnis. Begitu bisnis temennya gagal bayar. Let's say lah 1 miliar rupiah. Terus temennya bilang, saya ada rumah, harganya di atas 1 miliar, mungkin sekitar 1,7 atau 2 miliar. Sudahlah, itu rumah buat kamu saja, saya gak bisa bayar. Di mana rumahnya? Dia sebutkan nama daerah, dia bilang tuh, Ciputat, beli Ciputat, tuh. Bukannya itu, oh Ciputat, itu kampus saya. Ya mah, pokoknya itu percis lah depan kampus rumahnya. Agak timur dikit. Oh ya, kapan lihat? Lihat, begitu lihat, ternyata rumah itu. Ini yang disebut bahwa omongan itu nanti akan membesar. Ujian akan datang, mendenai, menolak,
mengapatiskan, memutus asakan, membuat kalian pesimis. Saya mau beli kedokteran, tapi nanti gak ada biaya. Gak ada urusan biaya. Makanya kenapa orang-orang yang punya amalan-amalan tertentu, gitu ya, cenderungnya bisa dapat, karena dia memupuk. Contoh, walaupun debatable, baca wangi Allah, nanti kamu kaya. Ya ini sesuatu yang debatable. Tidak sedikit orang yang menolak. Tidak sedikit orang yang menolak, masa sih baca wangi Allah kaya. Tapi Pak, dari sisi repetisi, dari sisi pengulangan dream untuk menjadi kaya, dia masuk kategori ini. Tiap sore dia masuk di frekuensi baca waqiah supaya kaya. Bayangkan, dia memelihara hope-nya. Paham tidak? Santri bisa dipahami? Ini orang baca waqiah terus pengen kaya. Oh, debatable, Pak. Tapi dari sisi dia keeping, ya, his dream, dia menjaga impiannya, oh keren. Jam setengah tiga habis dimaki-maki orang. Kamu itu ya, kapan kamu bayar? Oh, semua binatang keluar. Tapi begitu masuk asar, dia baca lagi wakilnya. Sambil nangis-nangis dia baca wakilnya. Ini kan hebat, Pak. Tetap hope-nya ada, harapannya tetap ada. No matter what, no matter how. 8 bulan kemudian, beda sudah tiga orang. Yang nonton baca Qul Huwallahu Ahad setiap malam 100 kali untuk putranya, karena hilang motivasinya. Lagi datang kemudian gak mau dagangnya. Terus beliau pakai Al-Ikhlas baca 100 kali Al-Ikhlas buat anaknya. Lah, masya Allah, anaknya kemudian kembali semangatnya. Kembali tekadnya. Kembali keceriaannya. Saya waktu ayah cerita itu, saya sama istri mikir, waduh, saya 3 kali aja buat anak-anak saya, enggak. 100 kali tiap hari, tiap malam. Sampai kemudian jadi wali kota lagi, jadi gubernur, sampai jadi presiden, dan tidak dihentikan sampai sekarang. Ini kan kekuatan repetisi. Teman saya, orang Solo juga, dari dulu ngomong nanti aku kota dewan, pokoknya kota dewan. Tapi gak kepilih. Kan gak kepilih tau siapa atau gitu itu. Terus pokoknya jadi, insya Allah jadi. Oh, sudah ngomong. Ustaz bilang jatuhin omongan kan, saya sudah jatuhin omongan. Tapi fakta mengatakan dia gak kepilih. Tapi Pak, hanya berjarak 1 tahun 2 tahun pergantian antar waktu, masuk. Siapa namanya? Hah? Amin, amin. Keren. Ini omongan, makanya lo kalau udah ditembak lo, pokoknya jadi aja, ya jadi aja. Mau gimana ke urusannya? Kenapa nggak jadi? Karena kita menarik. Wah, kayaknya kalau berdasarkan asumsi ini, kelihatannya kayaknya nih, ah, bayi yang sudah mulai remaja doyong dia, miring dia. Apalagi sampai ya sudah, kita tutup saja, ah, mati. Ya. Ini santri-santri, wali-wali santri sebagainya juga ke wali santri. Omongannya udah cakep nih di awal. Ustaz, saya titipin anak saya ya, jadi penghafal Quran. Nah kan sudah jatuh kata tuh, mau jadi penghafal Quran. Itu bukan cuma perkataan, tapi ada action, little bit. Dia daftarin anaknya. Lalu kemudian terjadilah banyak hal. Anaknya gak betah, temennya nakal-nakal, fasilitas pesantren kemudian banyak. Nah kalau dia cabut Pak, dia berhenti. Tapi kalau keras
maka dia akan menyaksikan anaknya berdiri seperti Nabil, Zafran, siapa lagi dari itu ya? Satu? Nailah. Saya Pak, Yusuf Mansur. Kalau orang-orang tua saya enggak keras hati, mati saya. Digadang-gadang bakal jadi kiai, digadang-gadang bakal yakin Guru Mansur. Gue di penjara 2 kali, Pak. Di penjara ya 2 kali. Secara fakta tidak mendukung omongan. Omongan adalah inilah cucu saya, itu kata nenek. Inilah anak saya, itu kata ibu. Inilah ponakan saya, itu kata dede, kata paman. Yang bakal mimpin Al-Mansuriyah, yang bakal mimpin madrasah, yang bakal mimpin pesantren, yang bakal mimpin masjid, Al-Mansuriyah. Besok dia akan jadi kiai. Lah, faktanya saya bandel. 98 masuk penjara. 99 masuk penjara lagi. Ngilang, gak ketemu. Tapi omongannya terpelihara. Guru-guru di madrasah saya, omongannya terpelihara. Tidak ada yang mencoret, tidak ada. Susahlah didoain jadi kiai, ternyata jadi preman. Nah, itu namanya membunuh omongan sendiri. Gak pernah. Ustadz Samsudin misalkan, guru bahasa Indonesia di madrasah Al-Mansuriyah. Coba-coba dia ngomong ke saya tentang saya. Jadi ada orang misalkan ngomong, Ustaz, si Yusuf itu gak pantas ya jadi cucunya guru, kelakuannya kayak gitu. Ustaz Samsudin akan manggil orang itu mendekat. Di sini ngomong apa tadi? Lah itu tuh, si Yusuf itu gak pantas jadi cucunya guru. Dia itu Sunan Kalijaga. Entar lu pulang itu jadi Sunan. Pulang jadi Wali Songo. Gitu Pak. Bayangkan kalau Samsudin bilang begini. Benar juga ya. Ternyata doa gak mempan. Itu kan namanya membunuh kalimat sendiri. Ibu saya diledekin sama teman-temannya. Mansur ganti aja tuh, jangan Mansur. Mansur kan yang ditolong. Ganti aja Om, nama ibu saya Om. Ganti aja Om, nama anak lo tuh. Betawi ya. Ibu saya bilang, ganti siapa? Matrut. Yang ditolak. Ibu saya bilang, enggak, dia Mansur. Dia pasti ditolong, dia Mansur. Orang apa yang pergi haji Pak, pergi haji di detik terakhir tidak jadi. Tapi saya banyak sekali dapat testimoni Pak, udah lewat seminggu jadi lagi. Persoalannya di mana? Dia tidak pernah putus. 80 orang gagal berangkat, wes sudah gagal berangkat. Yang satu marah-marah, yang satu nonton, yang satu begini, yang satu bilang, saya percaya sama Om. Sungguh. Udah tetap taruh koper di sini, biarin sudah. Kita belum pulang aja bentar, tapi koper taruh sini. Yakin, pokoknya kita taklim masih berapa. Pak, nyatanya Pak. Telepon ya Juna. Bu Haji, kita keluar di visa 2. Yang lain matiin, matiin. Dia pulang, beli tiket, bawa koper, selesai. Mati Pak, omongannya selesai. Nah jadi santri kalau sudah punya omongan, Ustaz saya mau kuliah di Mesir, maka no matter what, no matter how. Dan harus banyak melahirkan omongan-omongan, harus banyak melahirkan perkataan perkataan. Makanya saya bilang kan, Haji Adik, Bu Ismail, kawan-kawan, ayo dong, bikin universitas. Universitas Darul Quran Solo Raya. Ya, ya. Terus gimana? Loh, rapat tuh nomor 17. Nomor 1 ngomong dulu. Inna ma'amruhu, ida aroda syai'an, ayyakula. Stop.
pula ngomong dulu. Kayaknya kalau makan ikan bakar enak kali ya. Gitu. Itu masih lintasan. Cep. Tapi begitu si ibu ngomong sendiri dia bergumam, apalagi ngomong sama anaknya, itu ikan bakar datang. Iyalah, mari kita sama-sama buka Musabaqah Hifdzul Quran yang ke-7. Istimewa sekali hari ini didatangi oleh Eyang Moto, makasih barokah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Musabaqah Hifdzul Quran yang ke-8 nanti bisa kita selenggarakan di cabang kita yang di Amerika. Iya, kita punya cabang di Amerika. Jadi kita ada di 5 benua. Kita sekarang sudah ada di 5 benua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan di Eropa juga, di apa itu? Spanyol, di Sevilla kita ikut bagian membangun masjid di Sevilla untuk kemudian kita buka Darul Quran Sevilla. Di Turki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ambil alih sedikit dari bagian namanya Masjid Fatih. Jadi di Turki, di Istanbul, ini Turki, tengahnya itu Istanbul, tengahnya lagi namanya Masjid Fatih, tengahnya lagi namanya Madrasah Fatih, tengahnya lagi namanya Gurfatu Fatih. Jadi kamarnya Fatih, kamarnya Jenderal Fatih, ya. Ini seorang panglima besar, seorang khalifah juga, dan beliau lahir di kamar itu, belajar ngaji di kamar itu. Nah sekarang kamar itu jadi kamar Fatih Mansur, coba. Gimana coba? Ini kan Fatih tokoh dunia ya. Jadi Pak Sutanto ini kamarnya sambil alih. Jadi di kamar itu ada 20 anak-anak Rusia yang lagi ngapal Quran, anak kecil umur 7-10 tahun. Terus saya ambil, saya beli kamar itu, operasionalnya saya beli. Jadi saya bilang sama Madrasah Fatih, ini berapa duit biaya menghasilkan anak Rusia ini jadi hafiz? Terus dia bilang 30 juta. Terus dia bilang 30 juta semerem lah, 30 juta sebulan. Oh semerem tuh, bismillah, sudah, pokoknya kamar ini saya ambil, 20 anak ini jadi anak saya. Lah Pak, kamarnya sekarang diganti Pak, jadi kamar Fatih Mansur. Jadi nanti mulai MHQ yang ke-8 kita udah jalan-jalan keluar negeri. Iya dong, ya. Nanti MHQ ke-9 di mana misalkan, di Afrika Selatan, di Cape Town. Bu Ismail, kita punya cabang juga di Cape Town, Afrika Selatan, 3000 meter di tengah Afrika Selatan, dan di sana termasuk cabang luar negeri paling tua. Itu dari tahun 2008 di sana. Lalu di Australia yang paling tua itu di Wollongong University, itu juga di tahun 2009. Nah, kalian harus cari daerah baru. Kayak kemarin ada siapa namanya yang pelatih silat di pesantren yang komersil, Irfan, ada kakak kelas kalian Irfan, dia memilih kemudian studi lanjutannya di Irlandia. Kenapa? Karena dia pengen buka rumah tahfidz di Irlandia. Dan memang kita sudah sampai ke Glasgow di Skotlandia. Jadi menurut kalian bisa ke negara yang belum ada. Yang belum ada itu diantaranya Norwegia. Norwegia kita belum ada. Padahal Norwegia itu bagus. Norwegia itu minyak, gas itu di sana. Ya Norwegia. Atau saya pernah ke Darul Quran Fatimah Muhtadi, itu nemu Quran anak santri, isinya dia pengen buka Darul Quran di pegunungan Tibet. Mungkin aja. Apa yang enggak mungkin ya? Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Al-Alamin. Ya Rabbi Al-Alamin. Ya Rabbi Al-Alamin. Ya Rabbi Al-Alamin.
العظيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang belum pernah ke tanah suci? Yang belum pernah ke tanah suci siapa? Ah, sering ngomong sama orang. Sering ngomong sama orang. Nanti sholat asar kan di masjid Panjenengan kan pulang kan? Nah, sholat asar, pinjem mik. Begitu sholat asar, pinjem mik. Umumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tahun depan saya akan haji. Minta doanya ya. Assalamualaikum. Kita. Tapi itu ngomong ini. Kalau perlu. Saya bilang kan, ngomongan itu bukan cuma yang baik, tapi yang menggelegar. Oke? Okay? Yang bikin orang jadi bengong. Huh? Gimana caranya? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musola. Saya insya Allah tahun depan akan berangkat umroh. Buat Anda yang pengen umroh juga, nanti silakan ke rumah saya, catat nama Anda semua. Insya Allah saya akan berangkatkan malam-malam. Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami tidak ada yang ngomongnya itu susah, nggak ada yang ngomongnya itu miskin, nggak ada yang ngomongnya itu bodoh, nggak ada yang ngomongnya itu jelek, nggak ada yang ngomongnya itu payah. Mereka ngomongnya itu semuanya itu besar, positif, baik, bahkan baik sekali, fenomena, menggelegar. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ajarkan kami kalimat-kalimat yang berasal dari diri-Mu ya Allah. Ketika Engkau pertama kali menyebut siapa Engkau, Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang semesta alam. Muhammad sallallahu alaihi nabiyuna, kami semua diperkenalkan langsung dengan kosakata yang bukan lokal, tapi diperkenalkan dengan kosakata Allah semesta. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin.